Hai semua, kali ini aku memasak mie goreng ala abang-abang. Ini porsinya banyak, jadi bisa kalian makan bareng sama keluarga. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku masaknya dan apa aja bahan-bahannya, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, di sini aku pakai 2 bungkus mie telur. Ini kemasan 120 gram per satu bungkusnya. Sayurannya ada sawi, boleh diganti dengan pakcoy atau sosin. Ada kol, bakso dan sosis ayam. Untuk bumbu halusnya, aku pakai 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 butir kemiri, 1 cabai merah dan 4 cabai rawit merah. Kalau nggak suka pedas, nggak usah pakai. 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, saus dan kecap manis. Lalu 1 butir telur. Sekarang aku ulek-ulek bumbunya sampai halus. Hasilnya seperti ini ya. Di sini aku udah didihkan air, aku akan rebus mie-nya sebentar aja, 2 sampai 3 menitan. Kalau udah setengah matang seperti ini, angkat dan tiriskan. Di sini aku udah panaskan sedikit minyak, kira-kira 2 sendok makan. Masukkan 1 butir telur. Lalu kita orak-arik sampai matang. Kalau telurnya udah matang seperti ini, kita simpan dulu di bagian pinggir. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis bumbu hingga matang. Kalau bumbunya udah matang seperti ini, langsung aja orak-arik bareng sama telurnya. Sekarang aku masukkan bakso dan sosis ayam. Kita tumis hingga bakso dan sosisnya matang. Kalau bakso dan sosisnya sudah matang, sekarang aku masukkan mie yang sudah direbus. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Sekarang aku masukkan daun sawi dan juga kol. Untuk sayurannya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Terakhir aku masukkan garam dan kaldu ayam bubuk. Masukkan merica bubuk. Tambahkan saus kurang lebih sekitar 1 sendok makan dan kecap manis secukupnya sesuai selera kalian ya. Aduk-aduk hingga benar-benar tercampur rata. Jangan lupa kalian cobain rasanya ya sebelum disajikan. Mie gorengnya udah jadi dan siap disajikan. Nah, ini dia mie goreng ala abang-abangnya udah jadi. Rasanya enak, gurih, pedasnya pas banget. Porsinya juga banyak. Mie goreng ini juga bisa kalian jadikan untuk teman nasi kuning. Nah, jangan lupa kalian like, komen kalau suka video ini ya. Jangan lupa juga subscribe buat kalian yang belum subscribe.